semuanya, balik lagi di channel kita. Kali ini kita membuat konten yang berbeda. Jadi kalau biasanya kita buat cover lagu ataupun podcast, kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dan mengeksplor tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang ada di daerah Lampung. Nah, tempat ini tuh emang belum terlalu terkenal, teman-teman, dan belum banyak orang yang datang juga. Jadi, ikutin terus videonya. Eits, jangan lupa buat like, comment, dan juga subscribe video ini. Terus jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu tempat-tempat menarik apa aja yang ada di Indonesia. Sampai di mana tempat yang mau kita tuju. Nah, kita tuh sekarang lagi di Pantai Karangpasir. Tempatnya itu di Tanggamus, Kota Agung. Tenang aja, nanti kita bakalan tulis juga lokasinya di description box. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari lagi. Tadi kita coba cari di Google Maps tapi belum bisa. Mungkin nanti kita tulis alamatnya biar kalian kalau mau kesini tuh gampang. Terus ya, kalau buat kalian yang lagi mau jalan-jalan sama teman, sahabat, keluarga, atau bahkan pacar, ini tempat tuh recommended banget. Pokoknya asik, bagus tuh. Keren banget kan? Jadi tuh dia warna airnya tuh bener-bener ya, kayak dari mulai biru muda, birunya sedang sampai biru tua. Jadi tuh kayak digambar gitu. Jalannya kesini juga nggak susah kok. Mungkin jelek, tapi nggak jelek banget, cuma berlubang aja. Bisa lah lewat mobil kok, bisa kok, tadi aku bisa. Pokoknya recommended banget tempatnya. Terus tuh ya, aku gak ngerti sih kenapa ya tempatnya disebut Pantai Karangpasir, tau gak? Mungkin karena, menurut aku ya, karena di sini tuh isinya tuh banyak batu banget. Batunya banyak banget. Coba kita kasih lihat nih. Jadi tuh di atas pasirnya tuh banyak banget batunya. Isinya tuh batu semua, gila. Sumpah. Tapi keren banget sih, tetap. Apalagi yang foto-foto di atas itu, aduh bagus banget tuh. Buat kalian yang hobinya nyari tempat-tempat foto yang estetik, ini keren banget. Sumpah sih, bagus sih. Asik di sana tuh. Banyak juga kok orang. Cakep banget. Dan di sini tuh nggak rame-rame amat, masih terbilang sepi. Di Google Maps aja belum keluar. Bingung mau nyari apa. Gitu. Jadi kalau kalian pengen nyari tempat wisata kemana, nah kesini aja. Oke, sekarang kita mau main-main dulu. Bye-bye. Thank you.
Kenapa kita pilih pantai sebagai tempat pertama kita buat vlog? Itu tuh karena pantai itu salah satu tempat favorit kita kalau misalnya lagi jalan-jalan ke wisata alam terbuka kayak gini. Mana aja, daerah mana aja, pasti kita nyarinya ke pantai. Soalnya satu, pantai itu banyak banget yang pemandangannya tuh bagus-bagus dan juga sepi. Jadi nggak harus ketemu banyak orang. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, kita nggak boleh ketemu sama banyak orang, nggak boleh deket-deketan. Jadi kita rasa kayaknya pantai itu bisa lah jadi tempat yang bagus untuk jalan-jalan di masa sebelum berangkat aja kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bawa masker di mobil, tetap. Terus mau ke pantai juga ngeliat-ngeliat nih pantainya rame apa enggak. Ya kalau pantainya rame, nggak jadi. Ngeri juga. Terus buat teman-teman yang misalnya bosan gitu di rumah, ya pastilah siapa sih yang nggak bosan kan, cuma di rumah aja. Terus kadang juga rutinitasnya paling belajar, habis itu ngerjain tugas dan lain-lain mungkin kan. Terus bosan dong. Nah kalau misalnya mau jalan-jalan, jangan lupa ya buat tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, terus jaga jarak juga kalau bisa, cari tempatnya tuh yang sepi. Dan saran aku sih, jalan-jalannya ke tempat kayak gini aja yang terbuka. Jadi kan gak harus ketemu banyak orang. Tapi jangan jalan-jalan sering-sering. Ya sekali-sekali boleh. Soalnya kan masih ini normal juga. Masih COVID-19 masih banyak. Jadi ya tetap harus hati-hati lah pokoknya. Jadi pilih-pilih ya tempatnya. Ada yang lagi sibuk, guys. Ayo.
ngobrol kali ini sampai di sini dulu ya, jalan-jalan kita. Soalnya kita masih harus 62 jam perjalanan buat pulang. Udah sore juga, terus ombaknya tambah besar. Takut di jalan kemalaman juga kan gak enak. Okay, so jangan lupa ya untuk subscribe video ini. Pokoknya kita tunggu subscribe-nya. Dan ikutin terus video vlog selanjutnya.